scrubnya itu kayak kasar gitu ya. Hai hai, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channelku. Kali ini aku lagi jalan-jalan sama keluargaku dan aku membawa suatu produk. Dan produknya ini baru pertama kali aku beli. Menurut aku dalam satu produk ini ada dua manfaat dalam satu kemasan. Dia adalah produk dari Lux Crème. Dan Lux Crème ini menurut aku dia mengirimkan suatu produknya itu bagus banget. Dibungkusnya itu dengan kardus yang cantik banget menurut aku ya. Walaupun aku cuma belinya satu produk. Nih, dia tuh, tuh lihat tuh, cantik banget ya. Kita coba buka ya. Jadi ini tadinya juga dibungkus plastik tapi udah aku buka. Tapi karena ini cantik jadi aku pengen ngeliatin ke teman-teman. Nah, terus dia ini juga ada peringatan di sini. Jadi kalau misalnya kita mau buka harus di videoin lalala kalau mau protes gitu. Ada segala macam. Oke. Aku buka dari samping ini biar gampang. Dari samping. Di sini juga bisa sih. Ya lah ya. Tuh, isinya itu cuma satu, tapi dia wah. Maksimal banget. Lux Crème. Dan aku beli dual lip crème dari Lux Crème yang ini. Dia ada dua ya, kalau nggak salah dia ada dua, ada yang peach dan strawberry, tapi aku belinya yang peach. Jadi untuk cara penggunaannya, ini dia bermanfaat banget gitu loh. Dalam satu kemasan dia langsung ada dua manfaat. Yang pertama untuk scrub dan yang kedua untuk lip balmnya. Tuh, ini ada tulisannya. Nih aku benerin ya. Cantik banget sih. Tuh, lip balm dan yang ini lip scrub. Jadi dia ada tulisannya dan kita nggak bingung mau pakai lip scrub yang mana ya, lip balm yang mana ya. Jadi dia udah ada tulisannya. Mohon maaf, saya sambil lihat anak saya itu bermain-main di sebelah sini. Oke, jadi aku belum pakai produk bibir apapun karena emang aku mau cobain ini. Kita coba ya, ini lip scrubnya. Aku pikir lip scrubnya itu kayak kasar gitu ya, maksudnya tahu kan scrub kalau buat badan kan yang kalau digosok tuh agak kerasa kasar gitu. Ternyata kalau buat bibir nggak kayak gitu, jadi tidak seperti yang aku pikirkan bakalan terasa goresan gitu ya. Ini lembut banget sih scrubnya, benar-benar malah menurut aku kayak kurang berasa scrub ya, tapi kayaknya sih udah cukup lah ya, karena kan nggak perlu yang kayak di kulit scrub kayak gini kan kalau di bibir. Oke, sekarang kita bilas air. Oke, ini jadi aku ada tisu dan udah aku wesain air mineral. Aku lihat ya. Ya sayang. Oke. Emang rasanya tuh kayak lebih lembut gitu loh bibirnya, enak banget. Oke, sekarang kita cobain lip balm ya. Baunya kayak peach gitu. Ini ya, baunya nggak terlalu nyengat. Soft sih baunya. Tapi nggak. Pokoknya dia baunya nggak yang tidak yang menyengat gitu. Oke, jadi menurut aku ini bagus banget produknya karena dia dalam satu kemasan ada dua manfaat dan emang di bibir tuh jadi benar-benar lembab dan lembut bibir kita. Dan untuk lip scrubnya mungkin dalam seminggu dua kali aja cukup ya, karena di sini sih nggak ada
keterangannya berapa kali berapa kalinya, tapi sesuai kebutuhan kita aja. Kalau misalnya lagi butuh di scrub, kita scrub. Oke, sekian dulu unboxing dan review duo lip care dari Lux Crème ini. Ini bermanfaat banget menurut aku. Untuk teman-teman yang gak mau repot nge-scrub dan pakai lip balm di produk yang berbeda, bisa beli yang ini. Ini udah simple banget, bisa langsung scrub, bisa langsung pakai pelembab bibir, lalu tinggal ditambahin lipstick aja nanti. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.